Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat channel Rumah Petani TV dimanapun teman-teman berada. Ya, di kesempatan kali ini kami mau berbagi cara pemupukan tanaman terong secara organik di perkarangan rumah. Ya, jadi di sini kami ada menanam beberapa tanaman terong yang kami tanam di media polybag berukuran 35 x 45 cm. Tanaman terong ini berusia kurang lebih 1,5 bulan ya teman-teman. Jadi rencananya tanaman terong ini bakalan kita pupuk dengan menggunakan kotoran hewan yang sudah dipermentasi seperti ini. Jadi ini kohe ya teman-teman, atau kotoran hewan yang sudah dipermentasi selama kurang lebih 2 bulan di dalam karung ya. Jadi ini bakalan kita larutkan ke air teman-teman. Untuk takarannya kurang lebih 300 gram ya. Untuk takaran airnya kurang lebih 5 literan teman-teman. Oke, langsung saja kita masukkan kohenya ke dalam airnya. Selanjutnya kita aduk ya, sampai benar-benar rata dia teman-teman. Jika sudah, langsung kita siramkan pupuk organik cair ini ke tanaman terongnya ya. Untuk takarannya di sini tidak ada yang khusus, dikarenakan ini pupuk organik, jadi semakin banyak kita berikan maka hasilnya bakalan semakin bagus teman-teman ya. Untuk pemupukannya bisa teman-teman berikan 1 minggu 1-2 kali sampai tanaman terongnya panen teman-teman. Untuk waktu pemupukan yang baik bisa di pagi hari ataupun sore hari ya, asalkan jangan di siang hari. Kenapa? Dikarenakan di siang hari panasnya terlalu terik, jadi tidak bagus untuk tanaman yang kita siramkan atau kita pupuk di siang hari. Ya, setelah 15 harian di sini kita bisa lihat kondisi terkini tanaman terongnya alhamdulillah sudah mulai berbuah ya teman-teman. Ya, jadi untuk tanaman terong ini usianya sudah jalan 2 bulanan ya kurang lebih teman-teman. Jadi kita tunggu sampai umur 3 bulan baru kita panen ya. Ya, setelah menunggu kurang lebih 30 harian di sini tanaman terongnya umurnya sudah genap di 3 bulan kurang lebih ya. Jadi di sini kita lakukan pemanenan teman-teman. Ada beberapa yang kita panen di sini alhamdulillah ya. Oke, sahabat channel Rumah Petani TV dimanapun teman-teman berada, mungkin cukup sampai di sini untuk proses ataupun cara pemupukan tanaman terong secara organik dengan memanfaatkan kohe atau kotoran hewan yang sudah dipermentasi. Sekian, wassalamualaikum.